aja ya. Iya. Bikin apa kan ya? Itu aja tuh lo sari gandum. Iya, aku mau ini. Ben, lu lapar gak, Ben? Lapar? Hujan ya, Allah. Ada duit gak? Ada nih, gue 11.000. Boleh ya? Ya. Ben, lu mau jajan apa, Ben? Ini juga ada air sama air. Jadi, beli ya? Oh, udah mau. Sama air. Sama air. Terima kasih, Bu. Kalau kita ada memperingati hari Sumpah Pemuda, itu kelas kita tuh ingin adanya kegiatan kegiatannya tentang membela sampah, yaitu namanya 3M membela sampah, membuat dan juga membuatkan lingkungan sekolah. Kalau kalian setuju nggak? Kita akan bilang ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kalau misalnya itu positif bagi kalian, ya silakan langsung dilanjutin untuk acara. Kapan itu acaranya? Sore ini. Sore ini. Tapi izin dengan orang tua kalian ya. Pelaksanaannya di lingkungan sekolah aja biar gampang. Saya akan menginformasikan kepada kalian mengenai kegiatan untuk memperingati Sumpah Pemuda di tahun ini. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya adalah memilah sampah. Kita akan memilah sampah berdasarkan jenis-jenisnya. Ada jenis sampah kertas dan sampah plastik, terutama botol plastik ini. Di depan kelas kalian akan disediakan sampah yang berbeda warna. Jangan lupa untuk membuang sampah di tempat yang telah sediakan. Paham? Paham! Nanti hasil dari pemilah sampahnya akan dijual ke kumpulan sampah. Nanti hasilnya itu akan disumbangkan kepada orang-orang yang kurang beruntung atau kurang mampu. Setuju? Setuju! Sumpah Pemuda mengajarkan kita pentingnya persatuan dan kebersamaan. Nah, sama seperti dulu, kita bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Sekarang, kita perlu bersatu untuk menjaga lingkungan kita. Bayangkan, kalau kita semua berkomitmen untuk menjaga kebersihan, lingkungan kita akan jauh lebih indah dan sehat. Seperti kami, peserta di kelas 11D SMA Kemala Bayangkari 1 Jakarta, yang membuat pakaian adat dari barang-barang bekas. Semoga kita semua menjadi bagian dari generasi yang peduli lingkungan dan berkomitmen untuk Indonesia yang lebih bersih dan hijau.